Misalnya Ustaz, pada hari yang bersamaan itu ada tiga majelis. Ada majelis zikir, ada majelis sholawat, dan ada majelis ilmu pada hari yang bersamaan. Yang lebih utama yang mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ya, ini ki pertanyaan yang apa ya, yang apa istilahnya, yang memang terjadi pas bersamaan, seandainya ba'da isya, sana sholawatan, sana istighosahan, sini ngaji, milih pun di jenengan milih di ono berkati orang. Semuanya bagus. Bagus semuanya, karena itu semuanya adalah jenis taat. Okay. Cuma majelis taklim okay, lebih dibanding daripada majelis zikir kalih majelis sholawat jikalau bersamaan. Kok saged? Okay. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad melepet tenggene masjid. Temeriku ada dua majlis, kalau bahasa hadisnya dua halaqah. Ada halaqah mungkin sekarang istighosahan, masya Allah, dungo dan sebagainya. Ada halaqah di sini majlis tentang halal, tentang haram, tentang iman, tentang takwa. Kata Rasulullah, dua-duanya bagus. Yang sana bagus karena meminta dan berharap atas rahmatnya Allah Ta'ala melalui istighosah dan doanya. Tapi Rasulullah lebih memilih daripada majlis taklim dan duduk di majlis taklim tanpa merendahkan majlis yang isinya istighosah ataupun dzikir. Oke, satu. Yang kedua, ketika seseorang itu di dalam dirinya kosong tentang ilmu sholat, seandainya cara sholat enggak tahu, kosong tentang ilmu-ilmu wudhu, kosong tentang ilmu bagaimana cara syukur, bagaimana cara sabar, kosong sama sekali enggak ada, apakah di dalam majlis doa itu ada keterangan tentang ini? Enggak ada. Apakah majlis zikir itu ada keterangan tentang ini? Enggak ada. Tanpa merendahkan, yang ada di mana? Majlis taklim. Ada orang seandainya, saya ini enggak tahu urusan sholat, bahkan saya belum bisa mengatakan sholat saya ini sah, apalagi sampai diterima, dan itu problem. Bapak, sholat Anda tadi isya sah napa mboten? Jawabannya wallahu alam. Ora jawaban itu Pak. Jawabannya jawab, sah atau tidak? Seperti ini, Ustaz, tadi sudah minum apa belum? Wallahu a'lam. Untuk separuh. Wallahu a'lam. Harus dijawab, sah atau tidak? Waduh, enggak tahu, berarti problem. Nah, seperti ini dahulukan, karena ini kaitannya tentang hubungan sholat. Tapi kalau ada orang itu mulai takbir dia ngaji, sampai salam dia ngaji, sombongnya mengatakan sah 100% wanita toan HP ngoten. Loh kok bisa jenengan Pak? Saya ngaji mulai takbir sampai salam saya tahu. Lah, keterangan semacam ini apakah ada di majelis zikir? Enggak ada. Apakah ada di majelis doa dan istighosah? Enggak ada. Ya, ini keterangan kalau seandainya satu waktu isinya tiga majelis. Maka guru-guru kami kalau membuat majelis nggih, biasanya diiringi dengan sholawatan, diiringi dengan doa, kemudian diiringi dengan apa? Tausiah, biar mengumpulkan yang namanya apa? Majelis tiga-tiganya nggih, wonten sholawatane, nggih wonten doae, nggih wonten majelis taklime. Tapi ning kota Hadramut biasanya majelis taklim iku 3 jam. Jenengan siap 3 jam? Kulo mboten siap. 3 jam mbet dadi cepet dadi wali.
Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan lo ingin Habib tutup doa Habib, doa Habib. Amin Habib, amin. Ya doa, doa. Amin, amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.